Jadi aku nggak tahu ya gimana cara biar bisa dapat subscriber banyak. Aku asal jumpa anak-anak kecil, aku kasih uang 2000 subscribe gitu. Jadi aku buat konten lah, konten tentang masak-masak sama si Pajar. Aku jadi mamaknya, jadi mamanya si Pajar. Masak Ami. Udah gitu asal mau buat konten sama dia harus bayar 5000. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuat suaramu, Wan. Gak jelas, Wan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau jangan ikut nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ikut nyambung Pajar ya, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Oke, teman-teman ya, jadi dari teman-teman semua banyak yang nanya, Bang, ceritain dong asal mulanya Pajar, Iwan, Madan, Abdi, dan Isem, Bang Uun, serta Wak Miskun ya. Iya. Jadi gini teman-teman ya, buat teman-teman yang nanya, Bang, gimana pertama kali main YouTube? Bang, gimana pertama kali bisa jumpa Iwan? Dan Bang, gimana pertama kali bisa jumpa si Pajar? Jadi gini teman-teman ya. Jadi kita ceritain aja teman-teman gimana bisa jumpa orang ini semua ya. Dan kita ceritain juga mulai kisah dari YouTube dari nol. Tapi sebelumnya teman-teman, di video ini sebenarnya udah pernah dibuat juga ya teman-teman ya. Video ini sebelumnya udah pernah dibuat juga waktu subscriberku masih sekitar 80.000 di channel Rian Arifin. Ada juga itu GNA ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman. Dulu subscriber aku itu masih sekitar 50 orang. Ya kan? Setahun lebih yang lalu itu masih sekitar 50 orang. Jadi aku enggak tahu ya gimana cara biar bisa dapat subscriber banyak. Aku asal jumpa anak-anak kecil, aku kasih uang 2000 subscribe gitu. Sampai habis lah tabunganku. Aku nanti kerja dapat satu hari 30.000. Aku sisipkan 10.000 untuk bayar-bayar teman di minum-minum yang harga 5.000 kan dua orang. Suruh subscribe YouTube gitu. Banyak lah. Jadi dulu juga bisa jumpa sama Pajar ini, dia dulu kok itu dulu Pajar itu kawan-kawanmu ya, Di? Iya, kawan-kawan. Kawan Isem dulu aku. Nah, kawan-kawan mabuk kan. Kayak mana di Bandung bandelnya, kayak mana cerita ini yang tahu kisahnya Pajar lu. Sebelum si Pajar kenal aku, dia berteman sama orang si Abdi nih ya teman-teman ya. Kayak mana dulu? Bandel Ali. Nah. Disuruh apa? Maaf. Kami yang selalu setiap malam keluar kan. Dia duluan itu yang ngajak, ayo minum-minum pak tertua. Oh, dia dulu minum-minum tua? Iya. Mabuk, masih kecil kali badannya kan? Masih kecil, sampai pingsan-pingsan pak orang kemari. Oh, karena dulu teman-teman aku sebelum kenal si Pajar ini, duluan si Abdin yang kenal sama si Isem, kenal si Pajar ini. Jadi dulu kecilnya itu bandel. Baru ini ceritanya kok bisa si Pajar bisa ke rumah abang itu gimana bang gitu. Jadi gini, dulu si Abdin sama si Isem ini sampai sekarang masih kerja sama ayah gue teman-teman ya. Kerja-kerja ngangkat-ngangkat di kayu, mbak beca. Jadi dia ngikut-ngikut. Ah, jadi si Pajar ini ngikut-ngikut. Orang ikut kalian ya? Sering kali kami usir kan karena dia masih kecil merokok-merokok kan. Merokok-merokok. Enggak pakai baju kecil lah bau. Kayak lu nyari Pajar gampang. Jar-jar enggak nampak kan gini aja kalian. Ah, Pajar lah itu. Karena dia kecil kali lu macam upil. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi, kau Dan kenal Pajar ini udah lama belum Dan? Baru-baru aja. Baru-baru aja. Jadi ini juga pernah si Madan ini berantem sama Pajar, sama si Abdi udah sering ya teman-teman. Di sini orang ini brutal semua teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya. Buat yang nanya lagi, kayak mana bang kok bisa ikut abang gitu? Ya dulu ikut-ikut orang-orang si Abdi, Mbak Becak nganter-nganter kayu, dia juga kerja kan. Karena mama bapaknya juga udah apa? Kalau dibilang ya nggak mau nengok gitu, bukan nggak mau nengok, cuman nggak ngurusin lagi sibuk gitu. Nggak ngurusin lah, karena waktu itu bapaknya pun merantau ya. Ayahnya merantau, mamanya dia di sini, tapi dia ini masih dilantarkan gitu. Masa iya? Nggak malah lah. Nggak malah kali memang. Nah, jadi gini, jadi aku buat konten lah, konten tentang masak-masak sama si Pajar. Aku jadi mamanya, jadi mamanya si Pajar. Masak Ami, udah gitu. Asal mau buat konten sama dia harus bayar 5.000. Baru 5.000 untuk beli rokok dia itu, rokok ketengan sama minum-minuman yang seribuan. Iya. Dulu aku belum ada duit juga, belum gajian, itu subscriber masih 50 orang. Iya. Baru buat konten sama adikku Alwin, enggak naik, buat konten sama Pajar pun belum naik juga. Lama-lama kami buat aku termotivasi, teman-teman. Oh, aku punya motor ninja. Anak ini masih kecil udah bisa naik ninja. Aku buatlah konten gestrek naik ninja 250 ku, teman-teman. Ya kan? Aku buat konten gestrek naik ninja 250. Jadi teman-teman, di konten gestrek naik ninja 250 itu alhamdulillah videonya masuk
TV sama trans, masuk Trans 7 sama ya, masuk trans. Semua Instagram kayak komedi-komedi, Instagram-Instagram yang lagi viral gitu ya. Itu videonya masuk semua di acara TV Indonesia viral, Warga Plus 62 ya. Nah, jadi udah gitu masuk TV terus video itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah subscriber cepet naik dan kamilah jadi YouTuber, alhamdulillah. Amin. Jadi udah gitu, udahlah, ini udah kami jadi YouTuber, cuma punya satu channel YouTube, yaitu channel YouTube Rian Arifin, ya kan? Ya. Dan TV? Dan setelah itu kami buat channel lagi namanya Musang TV. Karena apa bang, alasannya? Karena aku buat channel Musang TV, karena YouTube Rian Arifin dulu, karena si Pajar ini masih kecil, sering kena pelanggaran ya. Anak kecil kan ada namanya panduan komunitas. Sekarang ya ini udah tua ya teman-teman, udah tua. Udah tua, udah ubanannya, ubanan keriting-keriting. Udah lah, ngocok sini. Jadi, udah gitu, kenapa bisa jumpa Iwan bang? Ini yang mantep. Gimana bisa jumpa Iwan dulu? Abangnya nggak tahu. Oke, okay. Dulu dia ini orang gila ya teman-teman ya. Ya kan? Enggak lah. Aku kan belum datang ya. Di situ duluan. Dulu bukan jumpa kita bang. Dia sering nyiumin orang di warung-warung, warkop. Dia asal jumpa orang, dia sering nyiumin kan? Nyiumin. Dia sering nyiumin laki-laki. Abis itu malamnya kita jumpa dia kan bang. Itu pertama kali jumpa. Jadi malamnya ini jumpa sama si Pajar kan? Baru sosokan dia sok kenal sama aku, mana aku gak kenal. Habis itu main orang yang bertumbuh. Ngajak berantem di kafe. Iya, di kafe. Ini gila ini kan pakai sorban ya kan, pakai jike. Iya, itulah. Ayat satu pun enggak ada yang hafal padahal. Oh. Udah gitu. Tak kok kamu dia. Habis itu berantem di video Bang Rian ya kan, video itu. Enggak banyak penontonnya. Enggak banyak. Ribuan ya kan? Ribuan. Habis itu besoknya enggak datang-datang dia. Besoknya datang dia kesini sore-sore hujan-hujan. Baru pelan geret. Oh, kenapa? Tadi. Siksa orang ini teman-teman Iwan ini karena dia ini bandel. Iwan ini mi orang. Mau nanti kayak mobil Fortuner gini ya teman-teman, atau mobil L300, dia masuk dalam, dikunci mobilnya di dalam. Orang mau kerja enggak bisa gara-gara ini. Kau pernah juga keretamu dilarikan Iwan? Iya, pernah lah. Yang di sini tuh. Dilarikan sampai Iwan. Dipukul abang. Kami lagi tidur siang semua, lagi duduk-duduk di dalam rumah. Tiba-tiba dia pakai sarung, Mbak Jikir, Mbak Sorban lari. Wrrr, naik kereta. Inilah si Iwan. Jadi sampai juga digeret-geret sama orang ini di aspal karena dia udah putus asa. Dia mau bunuh diri, ditidurkan badannya di aspal. Di depan tamu. Giliran ada mobil mau lewat pindah dia. Udah gitu. Udahlah ini, udah gila dia kan. Baru yang kedua dia, kami buat konten. Dia ini di warung, ya kan? Ya. Jar, ajak berantem dulu. Ya itu, dia lagi pakai baju merah, celana pendek ini. Iya, celana pendek ini pakai baju merah. Iya. Iya, jadi diajak berantem lah sama Pajar. Viewersnya besar di channel Musang TV sampai sekitar 5 juta, 4 jutaan ya kan? Ya. Naik terus, buat konten yang kedua Jar, ajak berantem lagi, viewersnya besar. Naik lagi, ajak konten yang ketiga lagi, viewersnya besar. Jadi dulu ini pernah aku bilang sama mamaku, Yan, kalau sampai nanti yang gila itu ikut kalian lagi, udahlah, rumah ini jadi rumah keluarga gila katanya. Soalnya udah banyak kali orang-orang di rumah ini katanya. Rupanya, aku bilang, gak mungkin, gak mau aku ngurus anak itu. Siapa kejadian rupanya, omongan itu kemakan omongan. Sekarang dia aku urus jadi teman-teman, gara-gara viewers tadi itu besar. Ya, gara-gara penonton juga banyak, karena banyak juga yang bilang, bang, ajak Iwan. Sekarang dia udah sama aku. Ya. Dan dia ikut sekarang di channel YouTube aku untuk selamanya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, itu tadi ya. Asal mulanya Iwan bisa ikut aku dan Pajar ya, teman-teman ya. Kalau kamu Dan, dulu ikut ini kesini, ke rumah ini gara-gara apa, Dan? Gara-gara si Pajar. Gara-gara Pajar? Nah, kayak mana itu gara-gara Pajar? Bilang, ayo kerja situ yuk, ulang. Itu, karena enggak dulu kan susah. Kau udah main YouTube belum itu? Hah? Udah. Belum. Udah, pertama masih. Apa masih merintis kayak belum ada penonton ya, belum ada penonton itu baru aku main-main lah belakangan jumpa dia kan aku dulu susah nggak bisa beli apa-apa harus nabung dulu ya itulah dia aku pengen kali merokok ada dia aku ajak lah dia merokok sini itu tuh merokok abis itu tuh abis itu nggak lama dia nggak mau pulang. Udah mau bilang mama merokok. Si Madan. Abis itu lama-lama dia nggak mau pulang ya udahlah. Makanya dia tinggal sini terus. Sekarang betah dia sini. Asal mulanya Bang Oon teman-teman dia itu dulu supir truk. Boleh ya masih satu kampung sama aku ya teman-teman ya. Karena mobil truk yang baru pun di situ kursinya baru diganti pun joknya langsung jebol. Karena badannya itu berat kali itu kalau Bang Oon. Kalau Wamiskon itu siapa? Bang Wamiskon itu adalah saudara teman-teman ya, saudara dari ayahku teman-teman. Wamiskon itu ya kayak gitu ya teman-teman ya, dia nggak bukannya gila ya, tapi kena lah. Dibilang hampir sama lah kayak gini. Ya, tapi bedanya Wamiskon itu orangnya rajin kali teman-teman ya. Rajin. Jadi buat teman-teman yang nanya, itulah dia asal mulanya orang dua ini, kayak mana bisa ikut abang kayak gitulah teman-teman. Berapa lama merintis main YouTube-nya? Itu sekitar
6 bulan atau 5 bulan ya teman-teman ya, baru bisa dapat subscriber besar gitu ya kan? Iya betul. Sudah di 6 bulan lah kita apa bang? Kita ambil dia, habis itu dia bikin-bikin masalah-masalah gitu. Iya, ini banyak kali lu masalah teman-teman. Aku udah capek, dia udah jadi YouTuber biar tahu kalian. Udah ada gaji besar sama awak. Jadi tukang parkir dia, coba lah bayangin kalian. Jadi tukang parkir siang-siang, malunya lah, aku pikirnya gak awak gaji. Sekarang gini teman-teman, buat yang nanya, bang berapa pembagian Iwan sama Pajar? Pokoknya orang dua ini, kalau untuk gajinya aja, kan makan dah aku yang nanggung, semua udah bersih. Kalau untuk beli ini, udah cukup. Cukup. Kalau kau, untuk beli Pajero aja, tapi gak kontan ya, kredit lah, udah bisa itu. Ya. Gaji orang itu mungkin kok yang dari dulu-dulu dikumpulkan ya. Cuman mikirnya gak ada ke situ. Merokoknya kencang, kalau si Iwan ini mamanya memang udah dibuat mewah total ya kan, buat cuman rumahnya aja. Rumah si... nanti mau kita bangun. Iwan ini apa? Pengen nyenangkan mamanya aja, dia gak mau apa. Karena Iwan ini kayak Wak Miskun. Lebih suka dia dikasih uang 5.000 tapi banyak ribuan daripada dikasih 100.000. Nah, itulah. Tapi di sini enggak ada noko-noko kan, Wan. Baru itu kau pegang gaji sampai segini tinggi semalam kan? Segini. Iya, betul. Baru segini. Pok pala kau. Bang. Udah kacau. Iya. Kenapa hatimu kacau? Kayaknya tadi Bang cucuk hatiku. Apa? Kocim dan kocim dan. Gula aku nengok yang ini, sumpah iya. Jadi teman-teman, bang, berapa umur-umurnya? Umur berapa, Dan? 15. 15 tahun, kau Jar? Sama. Sama 15 tahun, kau? 16. Indar dulu 16 sih umurnya. Aku umurku sekarang bulan 3 ini, tanggal 10 masuk 25 tahun ya teman-teman ya. Tapi belum nikah. Dia umurnya 16. Cuma tak kapan ulang tahun, tak kapan naik apa? Umur kau berapa, Di? 16. Jadi umurnya belum ada yang 17 tahun sini. Si Isem berapa, Isem? Isem mau 2003 dia. 18 Isem. Bang Uun itu umurnya sekitar 35-an. 38 belum nikah ya. Itu Bang Uun sama sekali. Wak Miskun umurnya udah 50 tahunan itu, teman-teman ya. Enggak tahu lah Wak Miskun itu. Wak Miskun ini ya, giginya aja di atas 3, kanan, kiri, tengah Wak Miskun. Ya. Jadi ada yang nanya lagi, "Bang, beli bawang katanya." Itu lagu Ali ulang. Oh iya, bang, kayak mana pertama kali bisa si Dodi ikut abang, ya kan? Ini yang parah. Ini yang mantap. Ya, mantap. Orang banyak nanya kok, bang, kayak mana si Dodi bisa ikut abang? Jadi kameramenku dulu itu teman-teman si Madan, si Abdi, si Isem, itu kameramenku dulu pakai handphone ini, kami main YouTube teman-teman. Mana Oppo? Oh iya, pakai Oppo A37 kan? Udah pakai Oppo A37 kan, main itu YouTube. Itu HP aja dulu. Kayak gini HP. Pinjam apa HP murah kau ini? Ini ku belikan kan? Sini, makanya nengok aja biar tahu orang-orang itu mana HP untuk pertama kali main YouTube. Ini teman-teman. Jadi aku main YouTube sampai subscriberku 50.000. Hampir sama pecahnya. Pakai Oppo A37 ini teman-teman. Jadi kamera setelah pakai Oppo A37 aku pakai Xiaomi Note 9 Pro ya teman-teman. Ya. Abis itu naik. Baru-baru pakai sebulan ini baru pakai kamera. Lebih enak sih sebenarnya aku pakai HP ya kan? Iya, enggak pala ribet. Jadi teman-teman, nggak mau jadi youtuber itu nggak perlu pakai kamera laptop atau apa. Jadi aku ngedit pun masih pakai handphone ya. Semua masih pakai handphone ya teman-teman ya, baru-baru aja pakai kamera. Jadi teman-teman nggak perlu, bang, aku mau jadi youtuber tapi nggak punya kamera, lah nggak ada tai-tai itu, nggak perlu kamera itu, yang penting ide kreatif kalian gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ada yang nanya, bang, kayak mana bisa ikut si Dodi sama abang? Dodi, iya, kayak mana bisa Dodi. Wih, apa binatang apa Dodi itu ada? Jangan. Itu awoknya tinggi. Anak kau sendiri pun. Jadi bisa ikut si Dodi ini dulu teman-teman, dia ini Dot. Ini kameramenku si Patli udah enggak kerja lagi sama aku. Kok bisa kerja sama aku? Dengan bahasa sombongnya dia dikerja di Bali G dulu ini. Di Danau Toba dia kerja ya. Oh, tidak bisa, Yan. Aku udah kerja di perusahaan besar, jadi enggak bisa keluar-keluar katanya. Jadi setelah itu teman-teman, setelah dia di Bali G masuk 2 hari, semingguan. Masuk 2 hari dia nelpon aku. Yan, masih ada nggak kerjaan untuk aku? Hai. Mampus kok kan, kena kok kan omongan gara-gara COVID-19. Gara-gara COVID-19 semua orang kerja banyak yang libur gitu. Dirumahkan. Jadi dia kerjalah sama aku si Dodi teman-teman. Ku tanya lah Kodot. Kerjamu itu satu hari sama aku berapa jam? 2. Matamu 2 jam. 2 menit kan? Paling cepat dia kerja sama aku satu hari 2 menit. Paling lama 1 jam. Minimalnya seringnya setengah jam satu hari. Itulah kerjanya teman-teman. Ya udah pokoknya ngamera udah pulang. Setengah jam, satu jam kerja dia paling lama satu hari. Gajinya udah kayak kayak apa? Udah kayak apa ya, kerja-kerja lembur 2 hari ya kan? Iyalah. Salah kredit itu.
kredit apa? Oh, udah bisa kredit Brio ya? Memang udah bisa lah kok kredit Brio. Iya. Udah bisa kali lah, lebih-lebih pun. Brio ini loh kok ngambil 5 tahun paling bulannya 3 juta. Gajimu. Ya kan kredit anak orang. Oh, ya udah nikah itu dari payah bebannya kan. Jadi teman-teman, sekianlah itu dari pertanyaan teman-teman ya. Semua. Bang, berapa pertama kali gajian YouTube? 60. Itu 61 juta atau 62 juta itu dulu pertama kali. 60, teman-teman sampai karena 40. Ya, Bang. Apa sih yang kau bilang? Kadang 60, kadang 80 kok. Ya, Bang. Aku mau mati gara-gara omonganmu lah kadang-kadang ini sekarang. Jelas. Omonganmu kan enggak jelas karena hidung kau itu kayak hidung bikin gatal kepala lo, sumpah. Nah, gini, otak kami itu kalau dengerin suara aja enggak usah diejek, memang kayak gitu otak suaranya. Iya kan? Jadi teman-teman ada yang nanya, Bang Iwan itu kayak mana? Iwan ini anak yatim ya teman-teman ya, bapak kandungnya udah meninggal dan ganti bapak tiri. Ganti bapak tiga. Tiga. Ya, three. One, two, three, bapak tiga. Jadi teman-teman, bawaan lahir dia kayak gini teman-teman karena orang tuanya juga, mamanya juga, bukannya apa ya, ada sedikit lah ya kan, Wan. Adiknya juga sedikit tapi seberempat. Ini yang parah. Enggak lah, sersaku. Ya memang ada kurangnya sedikit lah Iwan ini. Kurangnya itu tadi payah diatur satu-satunya. Kalau mamanya adik-adiknya masih bagus keluarganya. Sikit lah palingnya. Tapi adiknya mental kali, Mas. Adiknya itu pacarnya Pajar katanya mau dinikahi nanti. Abang tinggal di daerah mana, Bang? Kalau ini asli kelahiran di Medan. Medan. Ini kelahiran asli di Medan. Aku kelahiran asli di Medan juga, tapi masih di Kisaran namanya. Kau orang sana juga ya kan? Kenopan. Sungai Piring Medan juga. Jadi semua sini orang Medan. Kami tinggal sekarang di Riau teman-teman, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tambusai Utara, Desa Bangun Jaya. Itu teman-teman ya di Riau. Riau yang pasti ya teman-teman. Jadi jangan bilang aku abang ini orang mana gitu. Orang mana itu tadi udah di bio YouTube juga udah ada. Ya. Pokoknya bantu channel Rian Arifin 1 juta subscriber biar kami semua botak. Iya, cepatlah botak. Udah botak kalian botak juga. Makanya Mama Wan nanti Mama botak juga boleh. Kenapa rupanya? Biar kayak pada kalau botak. Tapi Wan, aku gak bohong ya Wan. Kalau aku nengok mamamu itu, kalau di botak dia setengah gini, baru rambut belakangnya dipanjangkan kayak film Cina-Cina itu, mirip kali kayak apa mamamu? Ada Jet Li, kumpu-kumpu itu. Oh gini Bang, gitu. Gini lah. Gitu. Apa itu monyet gitu, kok kurang ajar kau. Mama kau sendiri itu pun. Jadi teman-teman, ada yang nanya, Bang, pendidikan Pajar sampai kelas berapa? Kelas 4. Sampai kelas 4 SD, di sekolah kan udah gak mau lagi karena pun umurnya udah gak cukup. Nanti kita ngambilkan sekolah paket. Kawan, sampai kelas berapa kau sekolah? Kelas 2 SD. Ditambah. Hah? Ditambah. Kelas 2 SD. Kau Dan, sampai kelas berapa Dan? Satu SMP. Hah? 2 SMP. Si Madan yang agak tinggi sampai kelas 2 SMP. Kalau kau di? Nenek-nenek SMP kelas 2. Nenek-nenek SMP kelas 2. Jadi di sini ya gini ya teman-teman ya. Abang, kalau di YouTube itu intinya teman-teman saranku enggak perlu ijazah. Enggak perlu tamatan apapun di situ, cuma ide ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh jangan kira di YouTube itu pakai harus ada KTP, itu enggak perlu ya teman-teman ya. Jadi intinya itu tadi teman-teman. Kalian harus tetap semangat dan konsisten dalam suatu konten kalian. Jangan campur-campur dan rajin upload tiap hari, oke? Jadi teman-teman, saran aku itu tadi ya teman-teman ya. Memang sih, apa ya, pendidikan tidak menjamin suatu pekerjaan gitu. Tapi saranku ya kalau kalian itu, ya tamatkanlah sekolah kalian. Kalau mau yang kuliah ya kuliah, bagus-bagus. Jangan banyak nipu orang tua. Syukurin suatu pekerjaan, jangan pernah mengeluh dan ikuti aja, jangan pernah bilang capek, ah capek, jangan malas ya teman-teman ya. Harus semangat, kau pun hidup kau udah gak semangat, ku tengok kayak orang yang udah 3 kali ajan lagi kau mati. 3 kali ajan, berarti hari apa kau mati, Wan? Hari ini juga lah. Hari ini aja, hari Selasa. Kenapa mati di hari ini? Juhur, maghrib, asar, maghrib, isa. Oh iya, 3 kali ajan lagi kok. Ajan cuman. Coba pegang. Wah, 2 kali ajan lagi. Berarti isa. Udah mati lah. Allah, maghrib aja udah mati nih. Oke teman-teman ya, sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.